Jadi kali ini Didi punya layangan seram. Seram. Iya nih, layangannya horor, teman-teman. Ini layanganku biar tambah realistis. Ini kan biasa aja, enggak ada mukanya, enggak ada apa-apanya. Ini aku udah bawa spidol, teman-teman. Ini ya, mau betul. Aku. Benar-benar. Orek-orek ini ya, aku ini ya, Jum ya. Hah? Iya, aku pincul. Oh iya ya, oke oke, Kak. Ayo, Kak, kita mulai orek-orek. Dan Kak itu juga lagi itu dandani ram-ramannya. Siapain itu ya? Kan ya habis nambah lampu aja itu. Wih, ini apa ini ya? Ini kayak kembang api. Wih. Wih. Wow. Insyaallah nanti malam ada terbang ini. Ya. Hah? Ini yakin bisa terbang. Iya, kan sambil nyeting gini. Enggak sambil nyeting gini loh. Oh, oh iya iya. Powerbanknya tuh taruh di mana? Itu permasalahannya cuma di powerbank kemarin taruh sini enggak bisa. Oh, iya. Taruh sini juga enggak bisa. Terus masalah beratnya itu bisa. Ya. Terus ditaruh di sini itu kayaknya agak aman itu. Jadi semoga aja nanti malam ada angin. Kita oke, amin. Ya, kamu kalau mau ikut layangan ya itu di apain dulu. Oke, oke. Oke, oke. Kak, kita mau cepet-cepet toh, Kak. Gambarin ini habis-habis ini toh kita nyeteng, kita main layangan malam-malam. Huya! Iya. Iya. Kelihatan seru dan serem. Wih, kelihatan seru dan serem. SS, teman-teman. SS itu apa? Ah, pokoknya tungguin nanti malam kita terbangin ini, teman-teman. Nanti kayak apa jadinya, oke? Okay? Ini punya kuda tak gini-giniin, jadi ada teksturnya gitu ya. Jadi kayak gini jadinya. Tapi ini nanti aku mau kasih warna merah. Lampu, tapi ini berbagi ya kayak lampunya ya, ya biar kayak SpongeBob gitu. Betul. Lampunya mending disetting di sana aja. Oh, oke okay ya. Oh, sekalian. Punya ya, nanti tak setting lagi di sana. Oh, oke, okay, siap-siap. Biar tahu nanti posisinya di mana, pokoknya lihat. Palingan enggak bisa. Harus. Pokoknya semangat ya. Kalau enggak bisa ya kecewa, soalnya apa lampunya udah mewah. Pol. Teman-teman, kalau kebanyakan hantu itu kan gelap, serem. Ya, ini enggak, Kak. Hantunya gemerlap. Takutnya gini ya, kalau nanti ini di atas dia ada terang. Kelihatan. Oh. Ya, paham. Dikasih kayak klip-klip itu kan lebih keren. Jadi langsung berangkat. Oh iya, teman-teman. Okay. Jadi itu punya aku tuh ini gambaran kita tadi review dulu dong. Oh iya, ini gambaranku. Pertama punya Edimas. Ini gambaranku ini mukanya seperti ini. Apa, Jim? Hah? Wih, nangis. Iya, ini nangis. Ini nangis ketat. Kayak bocor gitu. Oh iya, oh iya. Nah, pokoknya ini serem gitu ya. Iya, serem banget ini. Temanya porem. Pocok serem. Nah, kalau namanya ini porem. Anunya, ini hantunya. Nah, jadi hantunya itu habis kayak menerkam orangnya kan tangannya berjerok. Oh, ini tuh lampor. Oh, bentuknya lampor tuh kayak gini. Oh iya, lampor. Iya, lampor. Berarti kurang apa itu? Kerande. Sabar. Dan ini bentar. Dan ini mukanya ini tuh, matanya merah dan ini ada sedikit luwes-luwesnya kan hantu kan kotor. Kok luwes-luwes toh, Kak? Biasanya tuh gembel. Oh iya, oh, iya. Gembel gitu. Ya udah, Dim, langsung aja. Ayo berangkat ya. Kita tes hantu klap-klipnya. Nanti teman-teman tungguin kita di sana aja, yuk. Oke. Okay. Nah, oke, okay. Teman-teman. Ini udah dipasangin lampu. Betul. Kita nyalain dulu ya. Iya, jadi ini apa itu hantu klap-klip kita udah jadi. Ini teman-teman, lampuku kurang apa ya? Ini dia juga lampuku, teman-teman. Oh, no. Jadi lampuku itu full di atas sama ini rangkanya di bawah gitu. Kalau punya Dimas mengeliling ya, Dim ya? Iya. Kak, ini kok tolong, Kak. Nanti aku pedein deh. Bentar toh, gantian. Loh, kok gantian? Loh, kan punya aku dulu. Punya aku tak terbangin dulu maksudnya. Iya, mana tak pedein. Terserah kamu lah. Gak apa-apa, kita kan biar kerja sama. Terus, ya kita gituin ya. Jauh sekalian, Dim. Yuk. Gak ada angin, no. 1, 2, 3. Yaudah, yuk. Nah, bisa kan? Terus. Kan belum ada angin, kenapa kamu udah terbangin, Kakak? Oh, tak bedet ya, Dim. Ambil lagi ya. Karena aku udah bilang gak ada angin tuh jangan diterbangin dulu. Mau bilang ada siapa? Udah, aku tak metein. Udah, sana-sana lagi. Pokoknya kalau punya aku udah bisa terbang, punya kamu gampil, Dim.
Ya nggak bisa gitu toh kak. Bisa bisa, bentar toh. Ya kalau punyamu nggak bisa ya gantian punyaku kak. Iya, kamu nanti, enak sekali. Kakak tuh suka itu enaknya sendiri. Ini kita pakai tuh nonton. Sekarang aku bawa lampor, jadi buat bawa pocong. Dan itu ayah juga nerbangin yang kemarin, tapi penyayang beda lagi. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nih aku sambil nunggu angin dan mau nerbangin lampor. Oke teman-teman, nih punya ayah tak tambahin ini ya. Jadi untuk bagian ini jadi ada wah semacam rainbownya. Dan sekarang gimana kalau ini kan gemebior kan, kita betelin sama traga. Sebentar, tak nyalain dulu. Nah ya kayak gini lah, nggak kalah lah. Nah ini kak, nih, oh nggak kalah lah. Nah sekarang ini kita nyantai dulu sambil nunggu angin teman-teman. Nah ini biar sini dulu aja lah, biar sinilah sekalian buat penerangan. Terus? Bentar, belum ada angin. Wah. Waduh, 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 beliar loh. Wah nggak ada angin sama sek, Dim. Dianu, di sendal, sendal. Belum nggak ada. Eh, nggak ada harapan. Oke, masih aman. Oh. Terus? Masih gampang loh teman-teman, wah tapi ya itu. Turunin aja. Angin, pas gininya gampang loh. Ah. Wah, nggak bisa. Ah, rungkat dingin. Lagi anginnya kurang itu. Bentar. Harus minta pertolongan. Lagi dim. Ya kan, minta pertolongan. Hey. Coba kalau pindah posisi. Mana? Ya, kita pindah. Gimana? Bentar. Moga aja ini bisa ya teman-teman ya. Berapa meter? Kalau punya aku bisa kan aku bisa pamer, Dim. Awas, Meru. Ada layangan, teman-teman. Ada layangan gapangan. Bentar. Ini besar banget, teman-teman. Walah. Berapa meter ini? Wow. Wih, Dim. Wah, gede banget ini teman-teman. Wah, ada itu ternyata. Iya kak, ada layangan segede ini. Wih, aku baru tahu loh. Aku aja baru lihat kok. Gudem ya timnya. Ya iya, berapa meter ini? Oh no. Sama kamu aja tinggi ini loh. Oh iya, kamu jangan bandingin sama manusia. Ini tambel-tambel, ya sudah saya jatuh nih. Enggak apa-apa, tambel-tambel yang penting bisa terbang kok kak. Iya sih. Ayo kita lanjutin aja. Oke. Ngeri nih teman-teman. Bagus ya. Iya. Yuk Dim, lanjutin. Ayo kamu sana ya. Kocekkan ini sampai sana. Oke, aku pepein. Oke, tak nyakal benangnya. Awas jangan kamu ijak. Satu. Dua. Tiga. Ayo. Itu udah mulai mengudara. Gak ada anginnya. Terbangnya cuma segini. Walah, terbangnya cuma segini. Apa itu? Lara, anginnya kemana, kak? Oh, salah, Dim. Anginnya benar ke sana tadi. Iya, udah. Benar kita yang pertama. Sendal yang kencang. Ya, ya terus. Oke, kita lor sedikit. Sendal. Wih. Apa? Wulah, ngeri. Tak tarik gak ada rasanya, teman-teman. Kayak kenapa? Pedot. Jadi teman-teman lihat kan, kayak pedot. Ini punya ayah siapa yang metai? Mana? Sekalian. Wah, asik. Wulah. Yang ini ya, yang atas. Wah, gembur. Spek apa ini, Om? Spek kontes. Udah. Ya, kamu salah satu dulu. Oh, salah satu ya? Punya ayah dulu ya? Bentar ya, Kak. Oke.
semoga aja ada angin teman-teman, ini soalnya udah bagus banget, masa nggak ada angin? Ya, lampunya itu ya? Iya. Oke teman-teman, ini aku mau metain punya Eka Adit atau kok punya Eka Adit, punya Ayah, ram-ramanya Ayah ya, apa bisa terbang? Aduh. Wah. Kok ya gitu? Wes. Oke, hop. Aduh. Anginnya ini kayaknya. Wah. Anginnya enggak ada. Anginnya enggak ada. Ya, lah kok jatuh terus ya? Enggak ada angin, tahu sendiri kan tadi hampir aja ngoeng. Wah, kok lu berubang lo ya? Sampai. Lah iyalah ini teman-teman. Walah. Berarti ini udah aja Dim punya Ayah, Dim. Iya, apa nyoba yang pocong gue? Ya iya ya kan, dicoba terus aja, yuk dicoba lagi yuk. Oke. Ini biar di... Ini mati-matiin dulu aja. Mati, itu tuh Dim, nanti Dim tolong. Maneman baterainya. Lagi, dua kali, tiga. Lah udah, yang satu, bawah dari bawah. Nah udah, ini punya Ayah, udah ya sekarang tak bantu punyamu ya. Iya, aku yang metek aja. Iya, enggak, kamu yang naikin atau yang metek aja? Ya udah, yang narikin aja. Yang narik kamu biar tahu sensasi tarikannya ya. Oke. Ah. Terus. Ini aku mau naikin porem. Kira-kira bisa terbang apa enggak ya? Dan ini pasti ada angin. Tuh, 2, 3. Boleh. Cepat langsungan. Walah. Kontan lo ya sampean ya. Walah. Kenapa itu? Sampai tadi kan Aron udah bisa tuh langsung gitu loh, sampai salto tiba-tiba teman-teman. Menurut tanggapan Ayah ini gimana, aku bisa langsung salto? Ayah nggak bisa berkomentar. Ini mungkin karena pocinya. Iya nih, pocinya lain. Yaudah yuk dari situ. Oke. Tak cariin angin. 1, 2, 3. Wih, kayak anu Dim. Dim. Kayak apa? Sini Dim, tak bilangin Dim. Kok layangannya ini kayak gak wajar ya Dim ya? Yuk itu. Kok ya? Langsung gitu, zut, kayak bisa lompat. Nek gak ngandel, coba di sekali lagi wes. Nek pengen lihat nanti polanya. Ya. Jadi kayak lompat di atas angin. Dadah. Oke ya. 1, 2, 3. Lah, nah, kayak lampu gas. Yuk, cepet, yuk, Dim, tak anu, Dim. Payu. Ah, Dim. Ya, yuk, ini kayak enggak wajar ya. Sumpah. Aku lihatnya kan gini, teman-teman. Nah, gini. Ini misalnya layangan, ini. Ini Ayah yang narik. Wah, langsung. Bener. Waduh. Langsung beli. Seketika beli. Maaf ya, Mbak. Wah, ini mungkin gara-gara anu, Dim. Kamu itu mungkin malam-malam main layangan kok kayak gini. Jadi anginnya nggak ada. Dan kamu kenapa lah gambar kok itu kok yo mangap? Coba nek kamu gambarnya tuh senyum. Nah mungkin dia bahagia. Loh, Dimas ini. Ini mungkin nggak bisa terbang tuh gara-gara salah gambar. Menurut Ayah gitu. Garang. Garang malah nggak bisa terbang. Terbangin lagi aja ya, sekali lagi ya. Aku udah capek ya. Aku juga ini. Tapi memang anginnya ini, waduh nggak datang. Tidak wajar. Taruh sana dulu. Itu Kak Adit suruh sini biar nyobain layangannya sekali lagi. Atau Kak Adit udah. Saya bentar itu nunggu Kak Adit bentar itu. Itu layangannya mau diterbangin lagi atau enggak gitu. Ya, lagi ya punya aku ya.
Lagi penasaran nih aku sama punyaku. Nah, eh, nih. yang narik siapa? Hah? Aku dong. Oh ya udah nih, tak anuin ayah nih. Kalau misalnya aku masih enggak bisa, nanti ayah yang narik. Wah, ayah udah gua udah capek. Wis, intinya kalau ini enggak bisa terbang ya udah kita mainnya besok lagi aja. Ini udah malam soalnya. Oh iya iya. Ya. Nih ya, tolong. Yuk, dipegang tangan dua. Hah? Nah, sini sama sini ya. Soalnya anginnya, Kak, ini anginnya kayak enggak bersahabat, Kak. Enggak ada. Ini ada angin loh ya, kayak spoi-spoi gimana? Alah, enggak ada. Berarti anginnya tuh cuma spoi-spoi di bawah. Kalau ini ada tuh bisa terbang, Kak. Iya sih. Ya coba segini aja, yuk. Ayo. Bentar. 1, 2, 3. Lawan. Ada lawan enggak? Ada perlawanan enggak? Sama. Oh. Gimana, Kak? Lagi? Bentar, sekali lagi ya. Masih penasaran aku. Itu Dimas lo udah capek di sana. Iya. Malah kamu lagi-lagi terus ya deh sini wes enggak apa-apa ya. Lah, iya masih kuat enggak? Ya, terakhir ini ya. Ini kalau enggak bisa terbang ya udah lo. Masih penasaran banget teman-teman sama punyaku itu. Soalnya teman-teman lihat sendiri kan. Tuh, lampunya udah megah mewah lo. Sama aku tadi sore udah mewarnai jadi Kak Adit. Kak Adit. Itu pocongnya Dimas jalan sendiri. Mana? Itu lihat-lihat. Mana? Itu. Itu Dim. Dim. Dim, kamu jangan nakutin. Oh. Ada-ada aja Dimas itu kok. Ya udah yuk ini terakhir. Ayo, 1 prank. 2 3 Ayo. Bisa. Wah, ada perlawanan dikit bisa, ya. Kak. Bisa, terus, bisa. Terus. Kak. Wah, anu, lampornya itu jalan sendiri loh itu. Loh. Lampor. Lampor. Ya pulang aja.